2 hari di sini, seminggu dia nikmatin ini. Kalau kita bilang seminggu, udah berapa putaran duit yang ada di Tafut ini buat mereka? Sampai saya terpikir gini, Pak. Nanti Tafut ini di kotanya itu, di kota Tarutung ini, semua mobil bawa perahu ini, Pak, di atas. Yang kaya, yang paper, yang inflatable, yang rafting. Saya lihat nih, Pak, di beberapa, saya yakin lebih banyak. Itulah pola yang bisa saya sampaikan, Pak. Mungkin nanti saya sharing-sharing lagi sama Bapak Kepala Desa atau kawan-kawan pengurus di sini. Selanjutnya saya akan pengukuhan, ya. Nomor 51 SK Pengprop Su Utara. Yang saya hormati Bapak Bupati Bapak Utara, Bapak Nixon Nabuan, Bapak Wakil Bupati. Kemudian yang ketiga, tentu harapan kita sebagai pemerintah daerah proaktif dari masyarakat, dalam hal ini Desa Berbagi Teruan dan sekaligus juga masyarakat Tapal Utara. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman bahwa Arum Jeram itu bisa mendatangkan uang juga sekaligus menyalurkan hobi. Nah, ini tentu yang harus disemangati, dimiliki oleh Baji Tapal Utara. Maka harapan kami adalah jangan seperti panas-panas tai ayam. Minggu depan, bulan depan, bengkara lagi. Nah, ini yang kita kadang khawatirkan. Tapi saya yakin percaya Pak Haji Tafut dengan mungkin pengalaman dan relasi, saya yakin Arum Jeram di Tapal Utara secara khusus Tumandi ini bisa berlangsung berkelanjutan. Visi sungai di Tafut membuat Arum Jeram, terutama di desa mengharapkan Tumandi ini, Pak, ya, bantuan hibah. Jalurnya lumayan ekstrim. Ada beberapa jeram yang memang harus berhati-hati kita melakukannya, dan ada juga beberapa jeram yang bisa buat untuk family rafting. Ini cukup menantang, dia lebih mendekati kayak Asahannya. Di situ mandi ini berbeda dari yang seperti biasanya saya main di Babolon, misalnya di Ancol kan. Jadi itu jalurnya ini memang lebih keren. Harapannya bisa lebih berkembang, lebih maju lagi. Lebih banyak lah, biar banyak peminatnya untuk main di sini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati bersama Wakil Bupati yang memberi support supaya untuk tidak lanjut pengembangan daerah wisata di Aikstumandi, terutama di Desa Parbojuturuan ke depan, agar ini dikelola oleh BUMDES di Desa Parbojuturuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.